What's up, men gue Arif balik lagi di channel Arif King dan hari ini tepat 2 minggu pemakaian gue bersama oli samping Elf 2DX Ratio, teman-teman dan kalian gue pengen nunjukin seberapa tebal keraknya, teman-teman dan gue yakin kalian pasti kaget, teman-teman. Makanya jangan di-skip dan nonton sampai selesai ya. Oke. Okay. Dan ini gue ceritain sedikit tentang spek mesin gue ya teman-teman. Ini untuk setelan karbu semuanya standar teman-teman. Jarum skep, angin, pilot jet main jet, belum ada yang di quarter sama sekali. Lubang-lubangnya masih standar semua dan ukurannya, ukurannya standar. Terus bloknya juga standar, semuanya standar. Dan mungkin kita mulai dari head piston aja ya teman-teman ya. Dan untuk head pistonnya sendiri teman-teman, ini kondisinya dia basah alias berminyak dan berdebu kayak berpasir gitu teman-teman tapi dia nggak ada tumpukan apa kerak yang keras teman-teman itu di bagian atasnya itu berpasir tapi mudah dibersihkan dan dia sifatnya agak berminyak gitu teman-teman dan ini juga salah satu yang paling gua suka dari mineral oil teman-teman dimana minyak itu enggak terbakar habis ya teman-teman dia masih tersisa walaupun mesinnya udah kondisi panas teman-teman gitu jadi ketika starting awal itu mesin masih terlindungi teman-teman karena ada sisa minyak dari pemakaian sebelumnya dan sekarang kita lihat bagian businya teman-teman dan ini bisa kalian lihat sendiri teman-teman disitu busi kondisinya gosong ya teman-teman gosong ini bisa berarti dia nggak terbakar sempurna atau juga memang pengaruh dari bahan bakar bensin gua teman-teman mungkin karena pemakaian pertalet ya jadi agak gosong tapi yang jelas di situ dia berminyak dan nggak ada tumpukan kerak teman-teman dan mungkin ya gua rasa ini untuk pemakaian jarak jauh kayak misalnya touring itu masih aman teman-teman karena keraknya itu nggak nutupin pengapian gimana menurut kalian men masalah businya nih dan sekarang kita masuk ke bagian head blocknya teman-teman dan itu dia penampakan kerak di bagian head blocknya teman-teman dan gua rasa ini mirip banget dengan total high performance 500 ya teman-teman cuma di sini bedanya dia minyaknya lebih banyak dia lebih banyak minyaknya dan untuk sisanya sama teman-teman dimana situ nggak ada tumpukan kerak yang sifatnya keras ya teman-teman Di situ cuma ada kayak bekas gosong-gosong minyak yang nempel doang dan mudah banget untuk dibersihkan teman-teman sama kayak total kemarin gitu teman-teman dan kalau gue bisa kasih perbandingan dengan oli dengan harga sekelasnya ya itu kalau sama Evalup Pro ya misalnya ya lebih bersih ini sih jauh teman-teman sama Evalup Ijo juga lebih bersih ini sih sama Agib juga bersihan ini kayaknya iya lebih bersihan inilah gitu teman-teman dan kemarin itu gue beli dengan harga 25.000 ya buat kalian yang pengen nyoba atau mungkin seneng dengan oli kerak yang tipis ya mungkin ini salah satu alternatifnya teman-teman karena kan kalau keraknya tipis tuh minim perawatan teman-teman ini gua pemakaian selama dua minggu ya dua minggu dengan satu hari itu kurang lebih 20-an kilo teman-teman gitu kemarin udah gua coba untuk ngebut dan udah gua coba untuk jalan santai hasilnya kayak gitu teman-teman dua mingguan ini kurang lebih gitu guys jadi gitu teman-teman gimana pendapat kalian ya jadi gue rasa makin kesini ya makin semakin gue bergerak ke depan semakin gue mencari dan mencoba oli-oli murah ternyata memang gak seburuk harganya teman-teman harga tuh nggak mencerminkan gak mencerminkan kualitas dia ternyata ya harganya kemarin gue beli cuma 25 ribu ya kan ternyata keraknya itu loh lebih bagus daripada oli dengan harga 50 ribuan di motor gua dengan setelan yang sama gokil sih men tapi gua saranin buat kalian untuk nyetok dari jauh-jauh hari teman-teman karena ini oli mumpung masih murah dan mumpung apa ya stoknya sekarang tuh masih banyak teman-teman ya gitu oke okay. Gimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar, dan kita diskusi kayak biasanya, men. Thanks for watching, dan sampai jumpa di video gue selanjutnya.